Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya ID Lagisna Di video kali ini aku akan sharing tanaman hias yaitu Anglonema suksom ya guys Anglonema suksom daun roset ya guys Daun roset contohnya seperti ini ya guys Dari daun kecil ataupun daun yang tua sampai daun yang muda Sama-sama masih segar ya guys ini yang namanya daun roset ya Anglone masuk seperti ini ya guys. Ini sudah menjadi lokal ya guys. Daunnya sudah banyak ya ini yang namanya daun roset ya guys nih. Dari yang kecil sampai yang besar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kalau enggak salah ya dia. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini 12 ini ya guys daunnya ya Anggelone masuk som yang sudah lokal mempunyai ciri khas tersendiri ya guys warnanya sudah cantik seperti ini ya menor ya guys lihat jika kalian pengagum ataupun suka dengan koleksian anggelonema jenis suksom seperti ini ya guys kalian harus mempunyai suksom yang daunnya roset ya guys dan perawatannya yang simple ya guys medianya ini menggunakan sekam bakar ya guys tapi yang lebih bagusnya lagi medianya menggunakan daun bambu kering dan tanah liat ya itu daun bambu kering yang sudah hancur ataupun yang sudah busuk ya yang sudah campur tanah ya cantiknya bukan main ya guys jika kalian mempunyai koleksian suksom seperti ini ya guys aku mempunyai koleksian hanya satu ini ya guys anggelone mas suksom ya ini sudah apa sudah hampir indukan ya guys ini ya tinggal nunggu nanti keluar bunga dan dia keluar anak Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ya, guys. Jika video ini bermanfaat, aku ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah subscribe dan juga yang menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.